Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya pernah dengar kalau skripsi hasil plagiat, data palsu, dikarang-karang suka hati, haram. Ketika mencari kerja menggunakan ijazah hasil skripsi tersebut. Sekarang saya sudah selesai S2. Tesis alhamdulillah tidak ada unsur curang. Halalkah saya mencuri menggunakan ijazah? Halalkah saya mencari kerja menggunakan ijazah S2 saya? Halal. Datanya valid. Engkau sudah disidangkan. Sekarang engkau punya ijazah S2, maka kau pakailah untuk cari kerja di dalam negeri, di luar negeri, BUMN, perusahaan swasta, Pemko, Pemda, Pemprov. Yang mana dulu ketika S1 saya curang. Oh, ada juga curangan. Dijebaknya saya. Ini cerita S2, ujung-ujungnya yang S1 rupanya curang. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Yang S2-nya hak, tapi yang S2-nya batil. Kalau sifatnya menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Tapi hukum tipu-tipu skripsi ini saya tak bisa main generalisir pukul rata. Saya mau tengok dulu unsur tipunya di mana. Apakah hanya sekedar minta ketikkan atau sampai pada datanya, atau merubah nama skripsi orang. Nah itu, jadi ada level-level yang bisa dimaafkan, ada yang level pelanggaran sangat berat, ada yang level memang mesti kita jebloskan ke penjara. Tapi secara umum, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan malam ini kita sudah masuk tanggal 1 Syaban 1439, bulan yang paling banyak Nabi melaksanakan puasa. Maka kita isi sesuai hadis kita malam ini, min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keislaman seorang, lihatlah bagaimana meninggalkan perbuatan yang tak bermanfaat. Bulan baik, hari baik, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah mengisi dengan amal-amal baik.